Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua murid yang dikasihi. Berjumpa lagi untuk sesi PTPR seterusnya. Hari ini kita akan masuk unit 11, iaitu Indah Seni Sepanjang Zaman, Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita hari ini Semutar Datuk. Okey, kamu boleh lihat muka surat ataupun halaman 73 buku teks masing-masing. Okey, kita lihat kata-kata motivasi untuk hari ini. Ketika kamu bangun di pagi hari, fikirkan betapa berharga dan istimewanya hidup. Bernafas, berfikir, menikmati, mencintai. Okey, cikgu harap semua dapat menghayati kata-kata motivasi ini. Dan kita akan teruskan ke slide seterusnya. Baiklah, murid-murid. Semua dah sedia? Standard kandungan dan standard pembelajaran seperti yang dipaparkan pada papan skrin anda. Okey, manakala objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ada di bahagian bawah. Okey, murid dianggap berjaya apabila dapat mendengar, memahami dan memberikan dua respon dengan betul. Okey, kita akan lihat pembelajaran seterusnya. Sila lihat dan baca perbualan di sebelah dengan teliti. Mari kita baca sama-sama perbualan antara Hadif menemani datuknya yang menyirat jala di tepi laut. Sedia? Atuk, panasnya hari ini. Ya, Hadif. Cuaca panas boleh menyebabkan kepala kita berasa sakit. Betul, Atuk. Apakah kain di atas kepala yang Atuk pakai itu? Oh, ini namanya semutar. Semutar ini Atuk pakai sewaktu cuaca panas. Semutar merupakan lilitan kain di kepala. Mengapakah semutar Atuk menggunakan kain batik? Sebenarnya, semutar boleh terdiri daripada kain batik, kain pelekat atau kain lain yang sesuai. Apakah kegunaannya, Atuk? Apakah perbezaan antara semutar dengan tanjak, Atuk? Okey, itulah perbualan antara Hadi dan datuknya. Baiklah, kita lihat pada kertas yang berwarna biru berbunyi, rujuk muka surat 70 untuk mendapatkan maklumat tentang tanjak. Okey, pada sesi pembelajaran sebelum ini kita telah belajar apa itu tanjak. Okey. Jadi untuk membantu kita mendapatkan jawapan bagi dialog yang kosong tu, kita boleh rujuk muka surat 70. Dan seterusnya. Fungsi tanjak. Yang pertama, penahan panas terik matahari. Yang kedua, mengesat peluh. Yang ketiga, kelengkapan pendekar. Yang keempat, melambangkan pekerjaan pemakai. Okey. Jadi tanjak, jadi semutar ni Datuk Hadif pakai ada fungsinya. Okey, bukan saja-saja untuk smart, untuk kacak, tak ada. Okey. Ada fungsi yang sangat membantu atuknya. Baiklah. Apakah yang kamu faham mengenai perbualan ini? Perbualan ini tentang semutar datuk. Okey, bagaimana semutar itu dibuat?
kenapa semutak itu menggunakan kain, apakah maksud semutak? Apakah maksud semutak? Kamu boleh lihat dalam jawapan yang Atuk berikan, semutak merupakan lilitan kain di kepala. Okey. Seterusnya, cuba kamu fikir, kenapa semutak tidak dibuat menggunakan plastik? Okey. Apa sifat plastik? Adakah dia boleh menahan panas terik matahari? Adakah plastik boleh mengesap peluh? Adakah pendekar memakai plastik? Okay. Cuba kamu fikirkan. Okey, terima kasih kerana berfikir. Seterusnya, mari kita lihat sekali lagi fungsi-fungsi semutak dengan jelas. Yang pertama, dapat tahan kepala daripada bahan matahari yang panas, terik di tepi sungai, di tepi laut, di tepi pantai, okay? Dan dapat mengesap peluh, okay? Apabila kita menerima cahaya matahari yang terik, badan kita akan berpeluh. Jadi menggunakan kain semutak kita boleh lap peluh. Dan ada juga dikisahkan untuk kelengkapan pendekar, okay? Kalau kamu lihat cerita-cerita pendekar memakai semutar, okay, contoh dalam cerita P. Ramlee kan, itulah kelengkapan pendekar yang dimasukkan. Dan yang terakhir, melambangkan pekerjaan pemakai. Daripada pemakaian seseorang, kita beritahu, oh, dia ni bekerja contohnya nelayan, pesawah padi dan sebagainya, okay? Terima kasih. Seterusnya, sekarang, mari kita berikan respon dengan betul. Dua respon yang betul. Okay. Yang pertama, kamu boleh baca jawapan yang cikgu tulis, iaitu kegunaan semutar adalah sebagai penahan panas terik matahari, mengesap peluh, kelengkapan pendekar dan melambangkan pekerjaan pemakainya. Okey. Jadi jawapan pada bahagian ini cikgu nak kamu tulis dekat sini. Faham? Tenang saja. Dan yang kedua, perbezaan antara semutak dengan tanjak dapat dilihat dari segi kain dan cara lipatannya. Kain tanjak kebiasaannya diperbuat daripada kain songket, manakala semutar terdiri daripada kain pelekat dan kain batik. Okay. Semutar ni dia lebih casual lah. Okay. Lebih santai. Okay. Kamu tulis dekat bahagian dialog ini. 1, 2. Okey, jadi tugasan untuk hari ini mudah je, kita buat latihan menulis. Kamu salin semula perbualan ini dalam buku nombor 1 dengan lengkap. Okey, pastikan tulisan kamu kemas. Cikgu tak nak ada yang tulis macam cakar ayam. Okey. Cikgu harap kamu faham penerangan video hari ini dan dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya di masa yang sesuai. Okey. Kamu boleh pilih nak buat petang ataupun malam. Yang penting kamu komen dulu dekat Google Classroom, cikgu saya telah baca ataupun cikgu saya akan siapkan tugasan ini. Okay.